Assalamualaikum guys. Okay. Selamat pagi. Okey, ini kita bersama saya hari ini sehari sepohon hoya. Ini saya punya hoya latifolia. Oh, cantik. Tengok dia punya daun dah kena sun stress, besar daun dia. Besar-besar. Okey. Yang ni belah atas kena sun stress sebab direct sun ni. Walaupun di bawah naungan ni, tapi dia tetap kena cahaya matahari. Tapi okeylah. Dia suka dengan cahaya matahari yang begini. Tapi bukanlah sentiasa. Sekarang musim hujan. Ni saya punya latifolia. Memang tengah galak berbunga. Tu dia bunga dia. Bunga dia comel-comel. Wangi tak? Wangi jugalah bunga dia ni. Sekejap ya. Sekejap eh. Oh. Tak berapa wangi. Sebab tak ada baunya. Sebab mungkin sebab hujan malam tadi. Hujan kuat. Ni dia bunga dia. Bunga dia banyak. Dalam satu cabang tu banyak. Tapi halus-halus sikit. Okey, ni dia. Bunga latifolia. Latifah. Panggil latifah je. Okey. Dia banyak satu, dua, tiga. Okey, dalam satu tangkai tu ada tiga. Lepas tu dia memanjang. Sebab dia memang dah cukup matang untuk berbunga. Okey. Oh, daun dia besar-besar nampak ni. Besar. Bagi tapak tangan saya. Daun dia berkilat. Kalau tak kena cahaya matahari terus. Ini dia kena serangan hama. Tapi alhamdulillah dah okey. Tu kena sun stress. Okey. Pot dia kecil je. Ada saya pakai Coco Hex. Saya letak palat sikit situ. Lepas tu ada arang sikit. Saya letak supaya dia okey, tak terlampau lembap kan. Dia suka kelembapan dia tinggi tapi tak boleh nak basah sangat. Ni dah cedera, kena buang lah. Tapi kadang-kadang nampak ni, dia ada akar tau daripada daun dia ni. Nampak ni, daun ni dah tu nampak ada akar. Dia boleh kita tanam daun ni. Boleh tanam. Itulah keajaiban hoya-hoya ni. Okey. Tu dia. Dia merambat daripada atas. Tu bunga yang saya letak ke atas. Tapi dia akan berjuntai ke bawah macam ni. Nampak? Ni bunga dia. Satu. Nampak tu? Bunga latifah. Latifah. Nampak? Wow. Cantik kan? Ui, cantik sangat bunga dia. Nampak tu? Pink. Tu tak kembang semua tu. Kembang semua. Tapi sekarang ni hujan-hujan. Bila hujan ni, diorang agak rosak sikit. Nampak? Ni, dua, satu, dua, tiga, lima dah. Lima dah. Nampak? Bunga dia, hui. Dia macam, macam kaca. Macam kaca. Hoya ni adalah sejenis pokok, orang kata pokok lilin. Kan? Pokok lilin. White plant. Nampak? Nampak bunga dia. Oh, dahsyat. Mengilat-ngilat, bersinar-sinar. Okey, 6, dah 6, 7. Saya baru spray racun serangga. Semut suka ni, nampak semut. Eish, semut ni jahat ni. Nampak semut banyak. Sebab dia manis kan? Madu dia manis, bermadu-madu. Okey, tu pokok dia. Pak, okey, banyak sangat. Balik ke bawah ni, dia akan jadi sangat banyak. Nampak? Berjuntai-juntai. Ni dia. Banyak. Bunga dia memang macam bunga perselin. Macam bunga. Bunga apa? Bunga. Bunga kaca. Bunga. Cantiknya. Kan? Nampak tu? Nampak tu? Banyak. Okey. Nampak tu? Itu jauh. Dia nampak. Nampak? Dia berjuntai-juntai. Berjuntai-juntai. Okey, itu dia. Tu. Okey. Mengkilat-kilat bunga dia. Nampak cantik pink. Tepi-tepi dia dia macam ada lima. Dalam kecil-kecil tu ada lima kelopak. Dengan kelopak-kelopak tu ada lagi kelopak yang berwarna pink. Pink muda. Di dalam dia ada warna orange. Dahsyat oh. Cantik. Cantik sungguh. Nampak tu? Belakang. Dekat depan ni dah gugur. Yang belakang ni mula belum kembang. Kan.
Cantiknya. Suka sangat. Alhamdulillah. Ha, nampak. Ha, tu dia. Ha, nampak. Di dalam satu apa ni? Hujung ni. Di hujung. Bukan di hujung-hujung. Ada satu, dua, tiga, empat. Ha, empat, lima. Okey, banyak sangat. Ha, tu dia. Weh, takutnya. Takut patah. Okey, nampak. Ha, okey. Tu dia. Ha, ini pun banyak nampak. Ada keluar-keluar lagi. Dia punya ni. Nampak. Ha, dia memang berbunga di hujung-hujung dahan dia. Ha, jadi janganlah potong. Yang ni berjuntai-juntainya, jangan potong. Okey, dia suka tempat yang lembap, tinggi. Dia duduk tinggi, tapi saya nak ambil gambar ni, saya letak tempat yang rendah. Ha, tapi nanti nak letak atas balik. Kalau tinggi, dia akan bunga dia semakin cantik. Ha, sebab udara ke? Sebab pengalian udara yang bagus, kan? Nampak? Sampai ke bawah. Nampak bunga dia? Ha, tu dia. Ha, cantik sangat. Ha, suka sangat. Ha, atas ni, ada tiga, ada yang lain dah gugur. Okey, nampak bunga dia. Mengkilat-kilat kan? Ha, macam lilin. Okey, daun dia pun tebal. Ha, dia suka udara yang bagus. Cahaya matahari. Tapi atas tu dah over sun. Dah kena dah. Dah teruk sangat dah. Dah kena sun stress. Tapi saya... Dia okey, dia suka. Ha. Jangan kena terlampau tu. Tapi sekarang musim hujan. Hujan ni pun membuat dia tak berapa nak okey. Tapi sebab kita punya media tanah ni dah... poros, jadi dia okey, boleh tahan. Okey guys, macam itulah. Macam itulah saya punya hoya ni. Dia berasal daripada latifolia ni juga Asia Tenggara jugalah. Berasal daripada Asia Tenggara, boleh juga daripada Thailand. Okey. Tapi nampak gayanya hutan hujan tropika pun dia suka. Itu dia guys. Itu dia guys. Okey guys. Bagi pencinta-pencinta hoya, ini adalah satu kepuasan dan satu bonus. Okey, tengok. Tapi ni semut banyak. Kena spray dengan racun serangga. Spray waktu petang-petang. Dengan racun serangga. Saya sembuh apa? Apa? Baja. Baja. Okey lah. Baja siam. Vitamin B1, saya beli macam tu. Tapi hoya ni macam mana pun kita letak baja, kalau bukan masa dia untuk berbunga, dia tak akan berbunga. Sebab dia ada masa matang dia. Barulah dia akan terus berbunga macam ni lah. Lama juga tunggu, dekat 2 tahun. Tapi sekarang memang masa dia berbunga. Okey, nampak bunga-bunga dia. Tu dia. Okey guys. Jumpa lagi di sini bersama Hoya Latifolia. Okey. Okey. Selamat jalani tugas harian.